Petang ni saya nak kongsi satu zikir saja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa fadilat zikir tersebut. Hadis ni simple je, iaitu Nabi sebut hadis ni tentang zikir. Man qala subhanallahi wa bihamdihi. Sesiapa yang menyebutkan subhanallahi wa bihamdihi, tiga perkataan yang tuan, tiap-tiap hari dia sebut 100, Allah buang semua dosa dan kesalahan dia, sekalipun kesalahan dan dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis ni tuan-tuan tahu subhanallahi wa bihamdihi ni, tuan-tuan masuk masjid tak saat 1:25, 1:30 boleh habis. 5 minit je. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah bihamdi. 5 minit selesai 100. Tapi manusia ni dia tenggelam di dalam kealpaan dan kelalaian. Dia sembang 45 minit boleh, tapi dia nak zikir 5 minit seperti membawa satu tan batu di dalam jubah dan baju dia. Kata Allah, ni firman Allah dalam Quran ni, dan sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang kalian lihat, tuan-tuan, keliling kita tuan-tuan, apa saja, rumput, pasir, pokok, lampu, tanah, langit, bintang, laut, sungai, gunung, illa yusab bihamdih, tiap-tiap sesuatu menyebutkan subhanallah wa bihamdih. Akan tetapi kalian tidak pernah memahami cara zikir mereka. Hanya sahnya manusia tak boleh faham cara zikir mereka. Semua berzikir, semua bertasbih. Tasbih mereka subhanallah wa bihamdih. Satu hari Nabi ambil pasiang, yang ni mukjizat. Nabi ambil pasiang, Nabi pegang segenggam, Nabi pegang. Nabi buka pasiang tu depan sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada berapa orang sahabat. Bila Nabi pegang pasiang ni, Nabi buka, pasir itu berzikir sehingga didengari oleh seluruh sahabat yang ada di keliling Nabi. Kata sahabat yang riwayatkan hadis ni, dia kata, kami semua boleh dengar dengan telinga ni. Pasir itu sebut subhanallah, subhanallah, ramai-ramai. Kemudian Nabi pas pasiang tadi atas tangan Abu Bakar. Abu Bakar pun pegang. Sayyiduna Abu Bakar pegang, dia buka, pasir itu bertasbih subhanallah. Dia tasbih tak berhenti. Kemudian Abu Bakar pas kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun pegang, dia buka, pasir itu berzikir dan bertasbih subhanallah sehingga didengari oleh kami semua. Yang duk cakap ni hadis ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Kemudian passing di tangan Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Sayyidina Uthman pegang, dia buka, pasir itu masih berzikir. Kemudian kata Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman passing kepada tangan aku, aku pun pegang, aku buka-buka, tak zikir dah. Sebab apa? Wallahu alam. Itu rahsia Allah, tak tahu. Cuma Allah nak tunjuk benar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah, setiap suatu di dalam alam ini sentiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila Nabi naik pergi ke Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh, ada Baitul Ma'mur, ada Kaabah Malaikat. Kaabah Malaikat nama dia Baitul Ma'mur. Nabi mendengar perkataan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Nabi, siapa yang sebut subhanallah bihamdi sekali je, Allah tanam satu pokok kepadanya di dalam syurga. Nak tengok istana kita besar, taman kita besar dalam syurga, banyakkan keputusan di tangan kita. Yang ni yang disebut fadilat yang besar daripada amalan yang kecil.